posisi Barade ini adalah posisi yang sulit ya. Ketika kembali lagi ke TKP, kemudian memperagakan peristiwa di mana ini adalah temannya dia, yang dia ketemu setiap hari. Dan kemarin itu waktu pas masuk ke rumah itu memang trauma. Memang situasi dari klien saya ini adalah ketika kemarin masuk di rumah TKP memang sedikit trauma ya. Karena saya mengikuti proses dari awal ketika masuk ke garasi, klien saya gemetar. Kemudian mengikuti rekonstruksi itu juga pun ada kelihatan bahwa ada trauma. Makanya kita kan sekarang dalam proses pendampingan ini kan kita ada psikiater juga. Kami harap bahwa proses klien kami ini supaya bisa berjalan lancar, kemudian tetap konsisten. Terus waktu pas di TKP juga kan setelah melakukan reka penembakan itu kan klien saya sempat duduk, itu tangannya gemetar. Jadi ya kami... Setelah penembakan? Reka penembakan? Reka penembakan. Kan klien saya sudah sampaikan, tapi kalau ada pihak dari Pak FS berkeberatan, akhirnya kan menjadi ada peran pengganti ya.